Di setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, artis seksi Nikita Mirzani tak pernah absen untuk berkurban. Dari tahun ke tahun, ia selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkurban sapi. Seperti halnya di tahun ini, di mana ibu dua anak itu kembali membeli sapi yang akan ia kurbankan di daerah rumahnya di kawasan Lipo Karawaci. Biasanya tiap tahun korban aja. Sapi dari rumah satu lagi. Satu dulu, satu juga udah mehongnya. Kan nggak boleh ditawar kan, jadi ya udah segitu ya udah bayar. Selalu di rumah di Lipo Karawaci. Setiap berkurban, Nikita Mirzani selalu memperoleh kepuasan tersendiri. Namun berbeda dengan artis lain yang selalu menyaksikan pemotongan hewan kurban miliknya, Nikita Mirzani justru tak pernah mau hadir untuk menyaksikan. Lantas, apa alasan Niki tak pernah memantau pemotongan hewan kurban miliknya? Enggak bisa bangun nih. Pagi-pagi harus melihat, terus Niki orangnya nggak tegang, nggak terlalu berani melihat yang gorok-gorokan gitu. Jadi biasanya abang yang datang nanti dikirim video.